Nama saya Farah. Nama penuh Puteri Farah binti Nordin. Ramai orang tanya, kenapa Puteri? Saya ni ada kena-mengena dengan kerabat raja ke? Kadang-kadang saya yakan aja. Tapi sebenarnya Aramak yang letak title Puteri tu pasal dia peminat filem dulu-dulu. Saya pula, orang nak panggil Puteri ke, Farah ke, Era ke, Amy Mastura ke, saya tak kisah. Pasal saya nak jadi semua. Kalau boleh, kata orang hidup ni bukannya lama, muda cuma sekali. So, kita enjoy! Hilangkan rasa-rasa curiga, duka dan nestapa. Mari kita menyanyi lagu syarana-nana. Esok kerja jadi hari ini, kita berjumpa dengan si dia yang tercinta. Ini ubat himat namanya. Ubat pewangi cinta. Pewangi cinta? Pasti berkesan. Sembuh, pasti semua wanita akan jatuh cinta dengan adik. Cuba dan adik tidak akan menyesal. Kalau betul lah minyak wangi ini berkesan, aku akan jadi lelaki zaman Malaysia. Artis-artis ternama, wanita-wanita jelita. Siti Nurhalida, Maya Karina, Nora Danish, Nadia Danish, Kencana Dewi. Kencana Dewi tak boleh. Bini orang lusa Arab. Miss Malaysia, Miss World, Miss Universe. Wah, ni. Ui, busuknya benda ni. Bau bunga teh ayam lagi sedap. Tak apalah. Hai wanita-wanita di Indonesia. Nama saya Ruslan. You can call me Romeo Ruslan. Ya? Awak cakap dengan saya? Nama saya Ruslan. Nama awak siapa? Oh. Awak minat dengan saya? Awak tak berkenalan? Saya pun minat juga dengan awak. Siapa nama tadi? Oh, okey. Saya? Saya single lagi. Single and available. Awak? Single lagi? Oh, kalau macam tu, bolehlah kita pergi makan-makan, minum.
tapi hati aku nakkan Putri je. Betul lah tu. Lepas ni Putri mesti jatuh cinta dengan aku. Gila bayang kat aku. Tapi tak baik buat Putri macam tu. Kesian Putri. Lagipun berdosa besar pakai minyak guna-guna ni. Tak boleh. Alamak, macam mana ni bau kuat pula. Alah, tapi ni semua mengarut ni. Tak boleh percaya ni, penipu. Rugi duit aku RM10. Kalau aku tahu lagi baik aku beli nasi bungkus lagi kenyang. Putri nak ajar dia. Ha? Ha? Ajar Roslan? Shhh! Lilin, diamlah. Nanti Roslan dengar. Shhh! Biar dia sedar diri sikit. Biar ego dia tu bersaiz XXL dia tu bertukar jadi saiz biasa. Ha? Oh, Roslan saiz XL ya? Ni, Kak Lilian ni saiz L. Kamala saiz S. Anita saiz M. Ha? Mewah? Kau mewah? Mau duduk sini lagi tak? Saya XL ke S? Cakap. Tak. X. S. Nanti kalau ego dia tu meletup, siapa yang susah? Kita dan keluarga kita juga yang susah, kan? Ya. Kamu sokong. Kami memang sokong. Sokong. Dan jangan sesekali jadi tipu dengan orang-orang yang jual benda-benda macam tu lagi, kan? Ya, betul Pana. Buat macam tu ah. Ya. Jadi Riri nak buat apa? Nak buat macam mana? Puci ada satu idea. Ada ide. Puci perlukan pertolongan Kak Lilian, Kamala dan Anita. No problem. Mau mantai. Bersatu teguh, bercerai, kahwin lagi. Komen. Sal. Bau apa ni, ha? Semacam je. Wangilah bau ni. Lan. Wow, handsomenya kau, Lan. Terlalu handsome. Macam Rosham Noh lah kau ni. Mana ada? Saya ingat awak ni mengigau ni tak? Cuba pergi ambil cermin mata pakai tengok. No. My eyes still alive. Mata aku tak mengigau. Lan, kau ni mengancam, Lan. Kau ni seksi, Lan. Hati aku rasa macam berdebar-debar. Aku rasa macam syok sangat kan, Lan. Mita, dah jatuh cinta dengan Roslan. Badan Lan, wow, gagahnya. Rambut stylo, bulu mata pula macam pakai maskara. Senyuman manis sangat. Alamak, orang cinta ni dah berkesan ke? Kamala. Roslan, kau apa hal ni? Belakang sitcom ke apa? Apa sebab bau semacam memusuhlah? Roslan. Unnekah adilikiran Roslan. Kalau pura, unkanilah wara suttkanir marama na wala vepe Roslan. Entah mengapa, Roslan. Aku tengok engkau ni nampak macam kacaukan Rajinikan. Aturan! Yang kena bari. Entah kenapa, dada aku ni benar-benar berdebar, Roslan. Rasa sayang. Wow, rasa sayang. Roslan! Entah mengapa, aku dah jatuh cinta pandang pertama Roslan. Roslan, I love you. Roslan, I love you. Aku rindu, Roslan. Kamala, Roslan! Putri!
Kamala dengan Anita. Dia nak cuba godain Lan. Dia Putri. Ni bukan seperti apa yang Putri nampak. Ruslan tak buat apa. Anita dengan Kamala yang... Lan! Putri tak sangka Lan sanggup mempermainkan perasaan wanita, kan? Lan goda Kamala, Lan goda Anita. Lan jadi Romeo dalam rumah ni, ya? Aduh, sakitnya. Lan memang berniat jahat. Lan memang boleh ambil madu sepah dibuang, ya? Melampaulah tu. Putri kecewa dengan Lan tau. Kecewa sangat. Putri. Putri. Putri okey ke? Putri pun dah terkena juga. Terkena sambar panah cinta. Putri dah jatuh cinta dengan Lan. Jatuh cinta kau-kau. Jatuh cinta kau-kau. Wow! Putri sangat lakukan apa saja demi cinta kita. Apa saja? Yang perlu buat ialah buka mulut dan lafazkan. Lan! Lan! Kak Lulan, jangan dekat! Nanti Kak Lulan bau terkena nanti. Ngoy-ngoy-ngoy-ngoy-ngoy lepat ku ya, Chai. Thanks! 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 My Lala! You are the sunshine of my life. You got me crazy! Hatiku masih... yang diorang buat tu. Macam ada sesuatu yang berlaku pula. Masalah ni. Ni tak boleh jadi ni. Aku kena siasat tu. Air sedap. Air sedap. Agus, kami sibuk sikit hari ini, ya? Tadi pun ada apa? Kenapa tak telefon dulu? Datang lagi, ya? Sebab hari ini, maaf, ya? Kami ada hal sikit, ya? Bye. Okey, bye. Telefon dulu, ya? Telefon. Sebenarnya, ada Datin datang ni nak pinjam gula sikit. Gula? Dengan garam. Banyaknya masakan. Cukup untuk 20 orang. Ya ke? Kenapa dengan kamu ni, Roslan? Apa? Semua orang yang melayan kamu dengan baik. Tak ada ke? Tak ada ke? Bawa apa ni? Masakan? Masak cuka ke? Kalau 30 tahun dulu, Datin kena cun-lecun. Okeylah tu. Kalau ada jodoh, aku dah lama. Datin okey. Dah, ini upik. Ini sini. Boleh tahan untuk satu tahun, satu bulan. Kalau tak cukup, minta lagi. Banyaknya. Tukang belanja. Yeah.
Sekarang saya menjawab. Aku juga menjawab. Kawan ni bodoh. Kenapa kalau Pak Hana tak mampu nak bunuh? Alamak, yang kau kerja ni. Oi, Tak Hana! Lain kali jangan main dengan api kalau tak nak kena bakar, kan? Siapa yang main api ni? Siapa yang kena bakar? Shhh! Mereka mana? Mana sana? Jadi, apa sekarang? Plan B? Ha? Plan B? Roslan, tak sabar saya nak kahwin. Jom Roslan. Apa ewa-ewa senangnya hati kau nak ajak dia kahwin dengan kau, ya? Dia ni cintakan aku. Dia ni boyfriend aku. Oh, pandai-pandai kau syok sendiri, ya? Perasan bandingkan nama. Baik, perempuan Melayu tak terakhir. Kau ingat kau bagus sangat. Berani kau nak rampas bekas suami orang lain. Halo? Aku ni rela bertempur habis-habisan zaz-zaz-zaz sebarang yang macam. Kau ingat aku takut ke? Mari, mari! Hei, apa ni? Kadang-kadang tak elok lah. I'm so excited. Oh, my Lan-Lan, my Lan-Lan. Oh, my Jet Li, my Jackie Chan. My Aaron Kwok. Kak Lilin, ni beg ni nak pergi mana ni? Oh, my Lan-Lan. Kita lari. Kita go far away. Kak Lilin, sabar Kak Lilin. Ingat suami Kak Lilin. Kalau Pak Badar tahu, bunuh saya, mampus saya Kak Lilin. Saya tak nak. Suami. Puan Puteri, Puteri buat apa pisau ni, Puteri? Puteri tak ada pilihan lain. Puteri terpaksa. Terpaksa apa, Puteri? Tak ada pilihan apa? Puteri terpaksa kerat badan lain. Masuk dalam peti ais. Belah dada lain. Ambil jantung. Puteri, sabar. Kenapa pula Puteri nak kerat-kerat lain? Puteri tak nak berkongsi kasih. Puteri untuk Lan. Lan untuk Puteri. Puteri cemburu. Puteri pun jadi gila. Lan dan Ida, tetapkan buat perkara sia-sia macam siang tadi.
Nyeleh, dia tu berangan nak jadi Romeo pun. Macam manalah aku boleh percaya dengan orang macam tu, Putri? Taklah, dia okeylah. Biasalah manusia melakukan kesilapan. Kita mungkin perfect sangat. Eh, Putri. Ada tak Roslan beritahu kau mana dia beli minyak senyonyong tu? Minyak senyonyong? Alah, minyak guna-gunalah. Oh, minyak kelapa. Eh, asal pula minyak kelapa? Kau yang cakap minyak serba guna tu minyak kelapa lah. Kau tak pernah masak, ya? Eh, tak baik tau kita percaya benda-benda macam ni. Kalaupun kan kita guna minyak senyonyo tu untuk tackle orang, terang-terang cinta tu hanyalah palsu. Kalau kita nak cari pasangan, biarlah datang pada hati yang tulus cinta suci. Kan, Anita, kalau kau nak beli minyak kelapa tu, aku boleh tolong belikan untuk kau dekat pasar mana pun banyak ada. Haa, dah lari grinder mana kau okey lah.